Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha yang Anda banggakan. Apa kabar anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmani, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak soleh dan soleha, kalau kemarin Anda sudah membagikan contoh-contoh soal untuk persiapan PAS 1 kita, nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ujian praktek PJOK. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk peralatannya silakan dimodifikasi. Silakan dimodifikasi peralatannya, baik dari bak lompatnya maupun garis lompatnya. Silakan dimodifikasi sebaik mungkin. Untuk jarak garis dan bak lompatnya kira-kira Anda kasih 1 meter saja anak soleh dan soleha, karena ini masih permulaan untuk anak SD. Jadi ukurannya kita modifikasi juga. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk melihat contoh dari gerakan lompat jauhnya, kita simak video berikut ini. Iya anak soleh dan soleha, ini adalah contoh bak lompat kita. Karena lapangan kita lagi digunakan untuk pembangunan, jadi kita menggunakan modifikasi. Ini adalah bentuk lapangan bak lompat dalam lompat jauh kita. Selanjutnya ini adalah garisnya ya anak soleh dan soleha. Nah, apabila nanti anak soleh dan soleha melewati garis ini saat melompat, berarti anak soleh soleha didiskualifikasi. Jadi melompatnya harus sebelum garis. Nah, kita lihat contohnya ya anak soleh dan soleha berikut ini. Ya baiklah anak soleh dan soleha, demikian contoh dari gerakan lompat jauh dan peralatan yang sudah dimodifikasi. Silakan anak soleh dan soleha didokumentasikan dalam bentuk video. Silakan diukur ya anak soleh dan soleha jaraknya dari garis sampai ke tumpuan atau hasil lompatannya. Silakan diukur menggunakan mistar, boleh menggunakan meteran, boleh. Nanti ukurannya dikirim ke Yanda ya, berserta videonya. Nah, demikianlah anak soleh dan soleha, Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.